proses sampai saat ini perhitungan di tingkat kecamatan berjalan lancar, meskipun ada beberapa kendala yang terjadi di beberapa TPS, di beberapa kelurahan itu sudah dapat diatasi bersama dengan kebijaksanaan oleh pimpinan PPK. Kemudian itu dipahami bersama sehingga kita menyepakati bahwa segala permasalahan itu diselesaikan di tingkat PPK. Selesai bisa mati. Jadi tidak ada apa seperti debat atau apa dan tegang-tegang lagi tuh Bang dalam perhitungan ini Bang. Selisih suara antara Q1 yang dibacakan oleh PPK kemudian saksi dan panwas itu beberapa kali terjadi. Cuma sudah dapat teratasi dan sampai saat ini proses perhitungan tetap berjalan baik. Ini Abang mengikuti ini dari awal Bang proses perhitungan kita nih Bang. Saya mengikuti proses perhitungan di tingkat PPK ini dari awal. Dari hari Kamis malam Jumat. Terus pergantian sip dengan teman yang lain karena kita mandat untuk di PKS. Perhitungan di PPK ini ada dua saksi yang diberikan surat mandat untuk mengikuti proses perhitungan di tingkat PPK. Siap. Berarti kita ada beberapa C1 yang tidak kita pegang. Ini kita mengaku memang dari saksi kita tidak 100% menyerahkan C1 atau mendapatkan C1. Cuma memang kita berupaya agar C1 ini menjadi dasar kita untuk melakukan perhitungan di tingkat PPK. Di dasar kita di saksi PPK ini namanya adalah C1 di PPS.